Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mama Sebangun Family. Oke, hari ini saya mau sarapan pagi ya guys. Anak-anak nggak ada di rumah, tuh sepi sekarang. Suami juga udah berangkat ke Taiwan lagi cari uang. Semalam tuh kami ditinggal lagi ya berangkat ke Taiwan. Sekarang tuh sepi. Biasanya tuh sarapan saya itu udah siapin menu ya di meja itu apa gitu buat suami. Sekarang saya tuh sama sarapan tuh sendiri. Biasanya sarapan tuh kami berdua ya, anak-anak di sekolah ke sekolah itu. Sekarang masaknya juga simpel ya guys. Kalau nggak ada suami itu masaknya cuma ini. Hari ini cuma saya cuma masak ikan. Ya guys, masak ikan, ikan pindang ya. Saya goreng dah sama itu sama sambel dah kesukaannya Mas Kevin ini ya, sambel sambel bawang nih. Tapi ini sapinya aku goreng sama bawang bawang merah, bawang putih sama cabai aku goreng biar enggak bau. Terus oke, ada masih sisa ada bendrang itu ya, sisa kemarin bendrang tewel ini udah cukup saya makan, enggak saya kasihkan anak-anak. Anakku Dealia itu ya, Dealia saya kasih ini ikan sama Mas Kevin. Kalau Mas Kevin itu suka sama sambal. Saya sarapan dulu ya guys. Saya sarapan dulu guys. Nih, mama saya ikan sama sambal dah. Ya guys. Ya. Ini guys ya. Sepi saya mau sarapan tuh. Rasanya gimana gitu, biasanya ditemani suami minum teh tuh Kak. Udah aku siapin ya, biasanya gelasnya ini kalau ingat suami tuh sedih-sedih juga saya ya, guys. Mau gimana lagi? Ikhlas nggak ikhlas ya, diikhlaskan ya, namanya juga cari nafkah buat keluarga. Semoga dalam perjalanan tanpa ada halangan suatu rintangan apapun selamat sampai tujuan suamiku ya Allah. Lindungilah dia dimanapun berada. Semoga kesuksesan buat suamiku di masa depannya, amin. Saya sarapan dulu ya guys. Nih, simpel aja, sambal sama ikan goreng. Dah ini aja cukup, alhamdulillah masih bisa makan seperti ini dan masih ada sisa bendrang tewelnya masih ya. Suamiku suka ini, katanya enak bendrang tewelnya. Ini dibawain ibuku ya, waktu ke rumah ibu itu dibawain jangan tewel, udah matang terus aku nggak habis ya, aku masak lagi jadinya bendrang namanya ya. Makan-makan ya guys, ini makanku ya, nggak ada yang simpel lah ya. Goreng ikan sambal-sambal bawang itu udah, ini bindrangnya tewel tuh masih tuh ya. Ya ini kami bertiga yang sudah simpel aja ya guys. Ngeteh belum guys, saya mandu ngetem ke hari ini saya lagi nggak buat kopi, buatnya teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tuh sepi guys rumahku ya Allah. Semalam tuh anakku bilang, "Ayah, berangkat sepi ya, Ma." Gitu. Ini sepi, anak-anakku sekolah ya, guys. Sepi, saya itu sendiri di rumah. Ya namanya ibu rumah tangga, anak-anak sekolah tuh ya, sepi. Biasanya saya tengok itu ya, suami itu masih tidur tuh. Studio sekarang enggak ada. Sepi ya, biasanya tuh kami sarapan berdua ya guys. Hari ini tuh saya sendiri. Rasanya mau makan, menelan makanan itu susah ya guys. Kalau ingat suamiku. Kadang gimana ya, dulu sedih gitu ya. Sarapanku ini ya guys, alhamdulillah pasti pesan ini. Tapi mau nelan tuh susah, ingat suami saya guys.
sarapan, sebentar lagi jemput di Alia sekolah. Pindrang tewelnya, guys. Kalian udah sarapan belum, guys? Mari sarapan dulu biar sehat, biar semangat beraktivitas semuanya. Setengah 10 tuh jemput di Alia, ya. Di Alia pulangnya setengah 10 udah pulang. Sekolahnya dekat, jadi saya tuh waktu jemput itu aku jemput mepet. Soalnya sekolahnya dekat, nggak jauh. Waktu suami di rumah tuh sering diajak makan di luar saya, guys. Jadi ya, dia pengen apa itu udah saya ngikut aja. Diajak kemana, oke, ayo. Kalau suami nggak di rumah tuh jarang keluar saya, guys. Alhamdulillah udah kenyang, guys. Alhamdulillah udah kenyang. Beresin dulu ya, guys. Inilah, guys, kalau punya rumah sendiri tuh enak. Apa-apa tuh kita terserah sendiri, nggak ada yang nyuruh ini itu, ya, guys. Hidup nikmat. Alhamdulillah.
alhamdulillah dah kenyang. Udah dulu ya guys, video saya hari ini. Tunggu video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.